kayaknya bukan faktor nilai yang apa-apa, tapi itu pencerahan. Dan itu tidak mungkin saya dapatkan di sekitar saya tidak sakit. Ya, bagusnya begitu. Bagus. Banyak orang itu kan memang kalau lagi sehat tidak tenang. Dan bersyukurlah kalau yang dapat seperti itu mendapatkan kesempatan untuk jadi tidak dapat lewat sebuah sakit, ya. Karena lewat sakit itu kita jadi sadar keterbatasan kita. Kita mau tidak mau dipaksa untuk menerima hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita juga akhirnya juga mengerti bahwa dalam sakit pun ternyata kita masih banyak dapat anugerah. Yaitu pencerahan ilahiyah, Pak. Atau siapa bukan ilahiyah. Ya itu ilahiyah itu ya begitu itu. Ya. Nah, jadi bersyukurlah. Dan nanti logika semestanya begini. Ketika Bapak sudah utuh tuntas menangkap pembelajaran dari sakit Bapak, proses penyembuhan akan dimulai dengan lebih cepat. Gitu sebetulnya. Ya. Ya. Nikmati, Pak, proses. Tapi tidak semua harus begitu. Ya, kalau bisa sehat dan tercerahkan. Masa harus sakit dulu dan tercerahkan? Kalau yang sudah, ya sudah. Tapi yang belum, ya jangan sampai untuk dapat hidayah harus sakit dulu. Jangan. Oke. Silakan yang lain menggunakan.